pinterannya. Deg-degan, tapi makanya gue WhatsApp Kesang bilang, eh bapak lu bilang apa gitu kayak. Udah komentarnya katanya, kata Pak Jokowi, apa ketawa dari awal sampai habis, katanya jarang-jarang ada film kayak gini. Oh ya udah lega. Seneng sih, maksudnya ngajak Kesang juga, kita pikir ngajak Kesang akan jadi gimmick yang menarik gitu, tapi nggak pede juga bapaknya pasti nonton kan. Maksudnya kita sadar kesibukan Bapak Jokowi pasti banyak gitu. Cuman kebetulan kemarin beliau menyempatkan hadir di Bogor nonton tanggal 31 kemarin, ya seneng sih, seneng banget. Pas saat syuting juga santai banget ya, maksudnya sama sekali gak kayak anak presiden gitu, kayak anak camat. Pokoknya kirain tuh syuting sama anak presiden mau gimana gitu, wah barikade apa. Pas ternyata ada sih pas pampres, ada dua pas pampres yang jagain, cuman jagainnya tuh sangat-sangat santai gitu. Ya, ikut.